akhirnya dapat nasi ayam bakar, teman-teman. Kita buka ya. Nasi ayam bakar, Pak B di sini yang paling enak itu ini ya menurut saya ya. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Sula Sri Hartono. Mendung ya, mendung. Tapi kayaknya nggak ada hujan di sana. Terus habis hujannya, panas tok. Lapar teman-teman, nggak ada yang dimakan. Mau makan apa ini? Mau nyuruh orang beli makan, orangnya nggak di rumah. Orangnya lagi keluar. Kemana? Tidak tahu. Suami saya itu kalau keluar rumah kemana saya nggak tahu. Kalau ditelepon, kalau pas dinyalakan HP-nya ya terhubung, kalau tidak ya sudah ditunggu sampai pulang, nanti sampai rumah baru minta tolong belikan A, B, C, D, apa gitu. Memang saya bebaskan, terserah setelah dia pensiun mau apa, mau main, mau mancing, mau apa, urusan dia. Jadi kalau malam sama bapak-bapak sini itu lomba mancing di daerah Lingkar Timur. Daerah Lingkar Timur Sidoarjo itu ada lomba mancing. Apa saya nggak paham? Tuh Pak, setiap malam itu jam 8, jam 9 itu berangkat sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 malam itu bapak-bapak depan sini ada yang bawa istri, istrinya ikutan tidur. Tidur nungguin suaminya lomba gitu. Saya yang males tidur aja. Suami bawain kunci, bawa kunci sendiri, nanti pulang. Pulang buka-buka sendiri pintunya. Akhirnya dapat nasi ayam bakar, teman-teman. Kita buka ya. Nasi ayam bakar, Pak B di sini yang paling enak itu ini ya menurut saya ya. Ini tadi dibeli dua sama suami. 48.780. Dua bungkus kayak gini ayamnya, ayam bakarnya besar ya, berarti satunya itu 24an, tidak pakai ongkos kirim karena deket dan lagi potong apa ya, promo ya, gitu-gitu lah. Dimakan teman-teman, sudah lapar. Tuh ayamnya segini loh ayam bakarnya. Ini bumbu rujak terus dibakar, ayam di bumbu rujak terus dibakar. Ini nasinya segini, nasinya segini teman-teman, jadi pasti habis karena nasinya sedikit sedikit saja, harus habis ya teman-teman ya. Sambalnya luar biasa pedas. Sambalnya ini pakai minyak bawang itu loh, minyak cabai kok minyak bawang. Walah pedesnya. Ayamnya sampai bumbunya merasuk ke dalam. Kita berdoa dulu teman-teman. Kita incip teman-teman. Ngobrol ayamnya. Ini untuk 24.000 ayam bakar ini sudah besar di sini teman-teman. Biasanya itu kecil. Ini karena lama nggak beli ya, mungkin agak di bonus yang gede mungkin. Saya nggak tahu. Makan. Ayamnya. Ayamnya pedes. Ditambah sambal pedas, jadi double pedas. Timun. Wow, bumbunya sampai merasuk. Nampak?
Rokok Inter. Mulai kepedesan. Ini emang bro. Apa? Wis dicokok ta? Iya. Ah. Sambil ya. 200. Ambil uang 200. Ah, pedes. Lagi. Pici loro telu. Mau emang rada ngalem kok. Rp2.000. Terima kasih. What is in the room? Harus pakai plastik supaya nggak kotor. Nek mangan kayak wong rata mangan. Ya gimana ya? Sambelnya wah, parah, pedes. Habis teman-teman. Udah pasti yang udah pasti besok ada yang kontraksi di perut. Ini berapa? 2,5. Abis. Oke teman-teman, karena saya sudah habis.
Wow. Kalau ada tempe atau kerupuk pasti lebih enak, atau peyek. Pedas. Oke, saya tutup video saya sore siang ya. Yang ini terima kasih, selamat siang.